Pabrikan Honda lagi-lagi bikin heboh nih bro sis. Setelah beberapa waktu lalu, pabrikan Honda meluncurkan new Honda Vario dengan desain baru. Kini muncul lagi sosok desain baru pada Honda Vario bro sis. Di mana dunia maya dihebohkan kembali dengan kemunculan sosok new Vario berdesain adventure ala Honda ADV bro sis. Sejarah desain pada sosok Matic berjuluk Honda VDV ini memang memiliki desain yang identik dengan Honda Vario dan ADV. Seperti desain fairing depan yang memiliki desain mirip Vario dengan dual headlampnya. Lalu pada bagian tengah memiliki sekat bergaya robotik layaknya Honda ADV. Gak hanya itu aja bro sis, pada bagian stang pun dibuat lebih terbuka layaknya motor-motor adventure tourer. Selain itu bro sis, pada bagian kaki-kaki dan suspensi juga berbeda nih. Di mana pada Vario DV ini menggunakan suspensi upside down serta kaki-kaki mode jari-jari dengan ban semi dual purpose. Lalu pada bagian joknya juga dibuat lebih nyaman dengan desain bertingkat dan dibuat sedikit lebih lebar. Sedangkan pada bagian mesinnya, kabarnya akan dibekali mesin 4 katup berkapasitas 160cc juga. Layaknya yang ada pada Honda Vario 160 saat ini, di mana mesin tersebut memiliki tenaga puncak sebesar 11,3 kW pada 8.500 RPM dengan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 RPM. Wah, 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 kalau memang benar bro sis, pastinya Matic berjuluk Honda VDV ini akan menjadi produk yang cukup laris di pasaran. Apalagi kalau dibanderol dengan harga yang beda tipis dengan Honda Vario 160 saat ini. Iya nggak bro sis? Tapi sayang seribu sayang bro sis. Setelah Mimin cari tahu mengenai sosok pada Honda VDV ini, ternyata baru hanya sebatas konsep aja bro sis. Sayang sekali ya bro sis. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana bro sis mengenai sosok motor ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.